ayah Ashraf Sinclair balas nyinyiran warganet soal pernikahan BCL, beri dukungan untuk Ibu Noah. Ayah Ashraf Sinclair balas nyinyiran warganet soal pernikahan BCL. Ia memberi dukungan untuk pernikahan Ibu Noah itu. BCL dikabarkan akan menikah dengan Tiko Aryawardana pada hari ini, Sabtu 2 Desember 2023. Pernikahan keduanya rencananya digelar di Padang, Bali. Dilansir dari tribunbali.com, Kepala KUA Kecamatan Mengwi, Padang, Bali, Syahrul Muharram, membeberkan bahwa ayah BCL akan menjadi wali dari pernikahan putrinya itu. Akan tetapi Syahrul enggan memberi informasi lebih lanjut soal kabar bahagia tersebut. Adapun ayahnya BCL akan menjadi wali pernikahan putrinya itu. Insya Allah ayahnya yang jadi wali. Masalah tanggal dan tempat tidak bisa kami sampaikan permintaan mereka untuk privasi, kata Syahrul. Menurutnya, segala persiapan pernikahan BCL dan Tiko sudah matang, mulai dokumen pernikahan hingga mahar. Syahrul sendiri akan menjadi penghulu dalam pernikahan itu. Kepala KUA Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daud Damsyik mengatakan BCL sudah meminta surat permohonan rekomendasi untuk menikah di Bali. BCL diketahui berdomisili di wilayah tersebut. Pernikahan ini akan menjadi kedua kali bagi BCL maupun Tiko. BCL kehilangan suami Ashraf Sinclair yang meninggal dunia pada tahun 2020, sementara Tiko adalah duda anak tiga usai cerai pada tahun 2021. Terkait kabar pernikahan BCL ini, respon orang tua Ashraf Sinclair pun membuat publik penasaran. Tak sedikit ingin tahu bagaimana tanggapan keluarga Ashraf soal kabar pernikahan BCL. Sang ayah, Muhammad Anthony John Sinclair, menjawab pertanyaan netizen seputar rencana pernikahan BCL. Ia awalnya mengunggah foto haru rakyat Palestina yang menjadi korban kekejaman Israel. Dalam kolom komentar, ada netizen yang menanyakan perasaan soal kabar pernikahan BCL. Ayah Ashraf Sinclair membaca komentar tersebut memberikan balasan. Pria yang kini di Malaysia tersebut tidak merasa sakit hati. Ia dan keluarga bahkan ikut bahagia dengan kabar pernikahan BCL. No, in fact we are happy for her. It's almost 4 years now. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.